Bawaslu terus menyelidiki kasus tercoblosnya 233 surat suara di TPS 19 Waikandis Tanjung Senang, Bandar Lampung. Usai memeriksa petugas KPPS, Bawaslu kini memanggil dua caleg, diantaranya Netilia Sukri dari Partai Demokrat dan Sidik Effendi dari Partai PKS yang nama keduanya pada surat suara sudah tercoblos. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Netilia Sukri mengaku tidak mengetahui soal surat suara caleg atas nama dirinya sudah tercoblos di TPS 19 Waikandis. Bahkan, ia juga menyebut tidak mengenal dengan petugas KPPS di TPS tersebut. Izin Ibu. Kalau tanya apa-apa kok cuma saya ditanya. Ibu tahu enggak jawaban saya tidak tahu apa-apa. Masalah apa itu, Bu? Tidak tahu masalah apa itu, Bu? TPS 19. Oh, ini ya, pencoplosan itu, Bu. Tapi ya, kita pokoknya memang pernah kampanye di seputaran TPS 19 enggak, Bu? Enggak pernah. Kita artinya enggak mengenal juga petugas pihak-pihak petugas KPPS setempat. Enggak. Kita dapat suara 4 loh, Bunda. Iya, Bunda. Iya, cuma 4 kan, karena enggak pernah kampanye. Tapi sebelumnya itu kok bisa 133 itu gimana ya, Bunda? Yang enggak tahu. Tahu tanya di TPS 19 yang tanya. Hal serupa pula diungkap oleh Sidik Effendi, caleg dari Partai PKS yang juga mengaku tidak mengetahui dengan surat suara atas nama dirinya sudah tercoblos di TPS 19 Waikandis, Bandar Lampung. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak Bawaslu. Kalau bicara kenal atau ini ya, ya kalau apa, kalau tahu saya kan gitu. Itu ada perintah juga nggak bang dari abangnya ke petugas KPPS-nya atau seperti apa? Terkait. Saya baru mengetahui kejadian itu sih ya. Setelah saya juga menunaikan hak saya di TPS saya, kemudian muncul di apa di WA berkaitan dengan apa adanya apa surat suara itu ya yang rusak dan lain sebagainya. Ya, saya tidak pernah apa, tidak pernah tahu juga gitu siapa yang melakukan itu segala macamnya gitu. Saya enggak tahu. 233 surat suara telah tercoblos di TPS 19 Waikandis, diantaranya 133 surat suara pada nama caleg Netilia Sukri dan 100 surat suara pada nama caleg Sidik Effendi. Bawaslu saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap bagaimana surat suara caleg tersebut bisa tercoblos. Memang yang menjaga itu ya sudah hari. Keterangannya hampir sama, mereka bilang bahwa tidak pernah memerintahkan ataupun juga kampanye pun tidak turun ke sana di TPS 19 Kelurahan. Tapi kemungkinan terlibat nggak sih mereka ini dua caleg ini? Ya kalau untuk kami kan pembahasan harus sama 30 berlima lah ya kami bahas ya terkait dengan apakah unsur yang memenuhi atau tidak. Cuman kalau sekarang kami belum bisa bahas masuk atau tidak. Sebelumnya 233 surat suara tercoblos pada dua calon DPRD Lampung diketahui pasca dilakukannya proses pemilihan di TPS 19 Waikandis Tanjung Senang, Bandar Lampung. Namun ketika dilakukan pemungutan suara ulang, kedua caleg tersebut hanya mendapatkan masing-masing 4 suara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.